Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi. Hari ini agendanya Mas Agus ini mau nyervisin plat nomor sepeda motornya kakak. Nih teman-teman. Nah ini. Nah ini plat nomornya kan kalau asli dari Samsat seperti ini teman-teman. Nah kakak itu modelnya orangnya perfeksionis, bisa dibilang gitu, tapi nggak terlalu perfeksionis juga. Maunya rapi. Nah lebih pasnya itu maunya rapi dia. Ya kalau masang plat nomor tapi apa adanya yang dari Samsat langsung dipasang kayak gini, dia nggak seneng dia. Nah kebetulan itu kemarin ini nomor harus ganti plat nomor karena udah habis masa berlakunya ini bulan April 2022. Nah ini Kak April, jadi ini tuan motor ini baru kuliah, ini nggak bisa nyervisin ini, makanya ini nanti Mas Agus yang ini yang nyervisin, karena rencananya motor ini setelah lebaran itu dibawa ke Jogja untuk transportasi dia selama kuliah di Jogja gitu. Nah jadi kalau model kayak gini itu bagusnya teman-teman ya, itu ada lapisannya. Nah, jadi kalau apa adanya semacam ini dari Samsat itu kan kayak seng biasa ya. Nah seng terus misalkan orang nggak mau repot, ya udah ini langsung dilubangin pakai baut, tempel, langsung ditempel gini, dibautin gitu, tapi jadinya nggak rapi, kurang menarik gitu. Nah kalau di apa namanya, kalau di servisin itu nanti, contoh ini motor ini teman-teman, nah ini itu ada platnya lagi, jadi ini nanti ada platnya, itu ada apa ya, kayak aluminium kayak gitu. Nah ini kayak aluminium, jadi ini nanti dia akan lebih kokoh ceritanya gitu, dia lebih kokoh. Terus kemudian nanti juga ada, udah ada tempatnya langsung gitu, nggak kelihatan ya. Nah ini ada tempatnya langsung, jadi tiap motor nanti beda-beda. Ini kayak motor ini beda, motor ini beda, Mio juga beda gitu. Nah nanti Mas Agus ke tukang ini, nyervisin ke tukang plat, nggak tahu harganya sekarang berapa ya. Kalau dulu sih sekitar 70-80an ya, kalau sekarang mungkin 100an kayaknya. Oke Mas Agus siap-siap dulu nyervisin itu plat nomornya kakak, paling besok jadinya. Hari vlognya saya bikin sekarang aja ya, karena besok paling tinggal masang udah selesai gitu. Oke makasih teman-teman dan ikutin. Oke teman-teman, kita perjalanan menuju ini ke tempat servis plat nomor. Nah nanti ini kita mampir ke ini, Mbak Irma minta mampir ke apa Mbak Irma? Beli beras. Nah Mbak Irma mau beli beras, Mas Agus juga mau beli makanan ayam. Oh semandai. Iya. Nah ini kita OTW ke ini, bentar lagi sih nyampe ini. Biasanya kalau kayak ini yang depan itu teman-teman, depan itu kita nyampe servis variasi plat nomor itu. Nah yang depan ini Aneka Karya Letter. Nah, kita masukin naik ke atas. Thank you.
meeting jam sesuatu nanti. Oh, jam 10? Iya. Saya kan limon. Iya. Jadinya itu besok, teman-teman. Besok jam 10-an itu udah jadi. Nah, kita ambil sambil dipasangin sekalian tuh besok. Ternyata murah, teman-teman. Cuma 55.000. Nah, ini kita akhirnya nggak jadi beli beras dulu ini. Karena ternyata di Alba udah pulang. Udah pulang, Mecin? Iya. Kan nah, kuncinya yang bawa ibunya. Nah, di Alba nggak kunci rumah, jadi langsung pulang. Nah, di Alba ini apa namanya di sekolahan. Nunggu di sekolahan karena ini kunci rumah yang bawa Mbak Irma. Jadi rumahnya kuncinan. Nah, ini kita enggak jadi ini, enggak jadi beli beras. Beli berasnya ditunda besok. Ini saya OTW dulu pulang, teman-teman ya. Kita tadi nggak jadi ini, teman-teman, nggak jadi beli beras karena di Alba udah pulang duluan. Akhirnya kita pulang ke rumah, buka pintu, baru ini jemput di Alba. Nah, ini tadi kita udah serviskan plat nomor. Habis ini kita udah jemput di Alba, habis ini kita pulang. Rame banget, teman-teman. Ini kita lewat ini aja, deket Pasar Kliwon. Di Alba masih tryout ini, teman-teman. Besok terakhir, terus Jumat, Sabtu, Minggu libur ya. Karena ini puasa pertama dia libur. Ini Pasar Kliwon untuk Jende. Tumben di Alba pulangnya pagi. Mungkin dia bisa ngerjain cepet nih, teman-teman. Jam 9 udah pulang dia. Oke, teman-teman. Cukup sekian vlog dari ini. Nyervis plat nomornya kakak. Ditunggu vlog-vlog Mas Agus berikutnya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan nyalain lonceng. Bye-bye.